Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, kita lanjutkan belajar kita tentang seri SKP. Kita sudah masuk pada seri keempat, tutorial membuat SKP 2021. Kita akan membahas khusus tentang penilaian kinerja. Perlu saya ingatkan bahwa di video yang ketiga kita sudah belajar bagaimana merencanakan SKP yang kita buat di bulan Juli 2021 untuk tahun 2021. Nah, setelah pada bulan Juli kita rencanakan, maka pada akhir tahun 2021 pada bulan Desember, maka rencana atau target-target itu perlu dinilai. Hasilnya disebut dengan penilaian kinerja. Kalau dulu yang lama disebut penilaian prestasi kerja, kalau yang baru disebut penilaian kinerja. Unsurnya sama, terdiri dari nilai sasaran kinerja pegawai dan nilai perilaku kerja. Nah, dua-duanya ini akan kita bahas pada tutorial keempat. Oke, sekarang langsung saja ke aplikasi yang sudah saya siapkan. Di tutorial ketiga kita sudah merencanakan SKP, tadi sudah saya jelaskan ya langkah-langkahnya. Kemarin itu ada mulai dari membuat rencana, kemudian membuat keterkaitan dengan angka kredit, kemudian direview, verifikasi, akhirnya penetapan SKP. Nah, penetapan ini dilakukan pada bulan Juli tahun 2021. Nah, sekarang bulan Desember akan dilakukan penilaian. Jadi nanti penilaian SKP akan dilakukan, kemudian penilaian perilaku kerja juga dilakukan, kemudian digabung menjadi penilaian kinerja. Siapa yang melakukan? Atasan langsung. Karena ini adalah SKP guru, maka yang menilai adalah kepala sekolah. Nah, walaupun yang menilai adalah kepala sekolah, guru yang dinilai juga harus tahu konsepnya, harus tahu rumusnya, agar nanti kalau ada kesalahan, guru bisa melakukan keberatan. Atau bisa juga mungkin kepala sekolah tidak mengerti bagaimana cara menilai, maka seringkali guru diberikan wewenang untuk menilai dirinya sendiri. Nah, kalau guru tidak paham, tidak tahu caranya, maka tidak jadi yang namanya SKP tersebut. Oke, mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara melakukan penilaian SKP, kemudian melakukan penilaian perilaku kerja. Oke, setelah itu kita masuk ke capaian. Nah, capaian ini adalah capaian SKP ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik ya. Selalu ada rencana dan realisasi ya. Coba perhatikan, ini adalah kinerja utama, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Aspeknya ada tiga, kuantitas, kualitas, dan waktu. Ini sama persis dengan model lama, tetapi sekarang ketika aspek ini bisa berbentuk satu angka, bukan rentangan, tapi bisa juga berupa rentangan. Misalkan yang ini ya 1-2 sertifikat, yang ini 1 laporan. Ini misalkan prestasinya untuk yang mengikuti diklat fungsional 70-80% kualitasnya. Jadi bisa berbentuk rentangan, bisa juga tidak berbentuk rentangan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat nilai dari sasaran kinerja yang sudah dibuat di bulan Juli tahun 2021? Maka kita bandingkan target dengan realisasi. Jadi intinya membandingkan target dan realisasi. Konsepnya sederhana, ketika realisasinya itu lebih besar daripada targetnya, maka
capaian iki itu adalah indikator kinerja individu, maka lebih dari 100%. Tetapi kalau sama, maka capaiannya adalah 100%. Tetapi kalau untuk yang waktu, ya ini kalau waktunya lebih cepat, maka capaian ikinya itu lebih besar persentasenya. Jadi kalau kuantitas makin besar makin bagus angkanya, kemudian persen untuk kualitas juga begitu, makin besar persentase realisasi makin bagus, tetapi kalau waktu makin kecil waktu yang diperlukan maka semakin bagus. Misalkan ini 6 bulan direncanakan, tapi nanti seandainya selesai dalam 5 bulan itu lebih bagus, maka capaian IKI-nya itu lebih dari 100%. Nah, oke, kita telaah satu persatu. Ini yang nomor satu adalah merencanakan pembelajaran. Targetnya adalah satu laporan. Laporan apa? Laporan PKG. Realisasi adalah satu laporan, sama persis, maka capaian IKI-nya adalah 100%. Kemudian yang kedua, kualitasnya ditargetkan 90% kualitasnya, kemudian tercapai 90%. Maka sama persis, maka capaian iki sama dengan 100%. Kemudian 6 bulan, karena ini 1 semester, direncanakan selesai 6 bulan, maka realisasi sama 6 bulan, maka capaian iki adalah 100%. Nah, berikutnya ini yang mengikuti diklat fungsional lamanya 30 sampai 80 jam. Ini targetnya adalah 1 sampai 2 sertifikat. Berarti ini berbentuk rentangan ya. Karena ini 3 ya, 3 melebihi dari target, maka otomatis ini lebih dari 100%. Capaian IKI-nya bagaimana rupanya, tinggal 3 dibagi 2, diambil yang angka tertinggi dari rentangan. 3 bagi 2 itu adalah 1,5, dibuat dalam bentuk persen menjadi 150%. Oke, nomor 2, kualitasnya adalah 70-80%. Dicapai realisasinya adalah 75%, masih dalam rentangan, maka 100%. Sekarang yang ini 1,2 bulan. Nah, dicapai hanya 0,5 bulan. Hanya 0,5 bulan. Maka ini lebih cepat ya, lebih cepat. Maka persentasenya adalah lebih dari 100% ya. Yang terkecil 1 ya, maka 1 dibagi setengah itu 2, maka 2 sama dengan 200%, insyaallah ya. Oke. Nah, berikutnya lapor untuk penelitian tindakan kelas ya. Tindakan kelas targetnya 1 laporan, realisasi 1 laporan, maka sama persis 100%. Kualitasnya 80%, realisasi 80%, maka sama 100%. Nah, kemudian untuk yang waktu, nah waktu ditargetkan 1 sampai 2 bulan, ternyata molor sampai 3 bulan, maka kinerjanya memburuk, tidak 100%, ketemunya 66,6%. Nah, ini untuk yang seperti ini, ketika kinerja memburuk, artinya realisasi itu di bawah target waktunya, rumusnya sebenarnya agak rumit ya, agak rumit, tapi tidak saya jelaskan biar tidak bingung. Nanti sebenarnya bukan ini yang penting, nanti kolom ke-9. Ini yang paling penting ya. Yang paling penting adalah kategori capaian iki. Persentase ini adalah untuk jembatan menuju ke kategori baik, cukup atau sangat baik. Kalaupun nanti rumusnya salah itu tidak begitu berpengaruh ya. Oke, sekarang untuk yang kartu PGRI, kartu anggota organisasi profesi, target 1, kemudian realisasi 1, maka 100% ya. Kemudian yang lain juga begitu, kualitasnya 100%, kemudian realisasi 100%, kemudian yang waktu 6 bulan targetnya tercapai dalam 6 bulan juga 100%. Nah, sekarang kita akan beralih dari capaian iki menuju ke kategori capaian iki. Ini mudah sekali ya.
Kalau ini capaiannya itu lebih dari 100%, maka nanti sangat baik. Kalau 100%, maka baik. Nah, kalau kurang dari 100%, maka cukup. Nah, itu sederhananya. Walaupun sebenarnya ada kategori baik, ada kategori selain cukup, ya ada kurang, ada sangat kurang. Namun ini jarang terjadi. Jarang-jarang pimpinan atau kepala sekolah memberikan penilaian itu kurang. Cukup pun itu jarang. Paling ya baik atau sedikit sekali itu sangat baik. Maka di sini yang sangat kurang atau kurang tidak saya munculkan karena jarang terjadi. Oke, jadi lebih gampangnya gini, pokoknya kalau capaian ya itu melebihi target, maka itu sangat baik. Kalau sama dengan target, maka baik. Kalau kurang dari target, maka cukup. Nah, sekarang yang nomor satu, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Satu laporan, relasi satu laporan, sama persis, maka baik. Kualitas juga begitu, 90 target, realisasi 90, maka sama persis, cukup. Oh, kok cukup ini ya? Harusnya ini baik ya. Harusnya ini baik. Oke, enggak apa-apa. Misalkan ini kita buat 80 ya. Nah, 80%, maka ini menjadi cukup gitu ya. Ini menjadi cukup. Ini contoh saja ya, contoh saja biar ada cukupnya kan. Tapi kalau seandainya ini 90 misalkan, sama juga enggak apa-apa. Maka ini 100%, maka ini baik, harusnya kan ini baik. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 2, mengikuti diklat fungsional. Ini adalah kinerja tambahan ya. Ini adalah kinerja tambahan. Jadi untuk PKB ini sekarang masuk pada kinerja tambahan, bukan kinerja utama. Ini karena melebihi target. Yang ditargetkan adalah 1 sampai 2 sertifikat, ternyata mendapatkan 3, maka sangat baik. Ini juga begitu, ini pas ya di antara rentangan, maka baik. Nah, yang ini 1 sampai 2 bulan lebih cepat, maka lebih bagus, maka sangat baik. Jadi itu intinya, ketika melebihi target sangat baik, sama dengan target atau berada pada rentangan target, maka baik. Ketika kurang dari target, maka cukup. Maka tinggal Bapak Ibu perhatikan ya, ada yang baik, ada yang sangat baik, ada yang cukup. Nah, berikutnya dari kategori capaian iki akan kita simpulkan ya. Ini kan baiknya sebanyak 3. Nah, kalau baiknya minimal baiknya 2, maka baik. Ini 3, maka tentu baik. Jadi minimal 2. Kalau 2 unsur itu baik, maka baik. 2 unsur sangat baik, maka sangat baik. 2 unsur itu cukup, maka cukup. Tinggal itu aja. Oke, sekarang ini semua baik, maka rata-ratanya adalah baik. Kemudian yang ini yang mengikuti diklat. Ada sangat baik, ada baik, ada sangat baik. 2 sangat baiknya, maka kategorinya itu sangat baik. Nah, yang ini baiknya 2. Yang ini ya, baiknya 2, cukupnya 1. Maka kategorinya baik. Nah, sekarang ini tiga-tiganya adalah baik, tentu simpulannya adalah baik. Jadi diambil rata-rata. Bagaimana kalau ada sangat baik, ada cukup, maka tengah-tengahnya adalah baik. Ini cukup diambil rata-rata. Nah, sekarang ini juga sederhana ya, ketika baik maka nilainya adalah 100. Kalau sangat baik nilainya adalah 120 ya itu. Nanti kalau cukup nilainya 80. Nanti kalau kurang nilainya 60. Ini sudah ada tabelnya. Nanti tabelnya bisa dilihat di Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021. Jadi ini baik 100. Ini sudah ketentuan ya, sangat baik 120, ini baik 100. Nah, kemudian ini juga baik ya 100. Andai kan nanti ada di sini cukup, maka nanti di sini 80. Nah,
Berikutnya di sini ada yang namanya nilai tertimbang. Nah, ini ya, nilai tertimbang. Nah, nilai tertimbang ini ada dua macam, pakai metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, yang paling gampang itu adalah metode langsung ya. Nah, metode tidak langsung nanti kalau ada kesempatan saya buat mungkin tutorialnya. Ini yang paling gampang adalah metode langsung. Nah, metode langsung itu sama persis, bila nilainya 100 maka nilai tertimbang juga 100. Kalau 120 tertimbangnya juga 120. Jadi sangat apa namanya persis ya, persis. Ini untuk nilai tertimbang ya. Nah, nilai tertimbang ini untuk kinerja utama dan kinerja tambahan berbeda cara ngitungnya. Jadi kalau ini kebetulan kinerja tambahan hanya satu ya, hanya satu. Nah, kinerja utamanya hanya satu, yang tambahan ini ada tiga. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana cara ngitung nilai tertimbang untuk kinerja tambahan. Jadi kalau kinerja utama tinggal menyamakan saja. Ini coba saya freeze ya, biar saya freeze biar tidak hilang headernya. Oke, nah sekarang nilai tertimbang untuk yang kinerja tambahan. Jadi diklat penelitian tindakan kelas menjadi organisasi profesi ini adalah kinerja tambahan. Rumusnya itu berbeda dengan kinerja utama. Rumusnya ada di sini ya. Ada di sini. Di sini. Ini rumus nilai tertimbang ya. Nah, untuk nilai tertimbang itu tugas tambahan itu apa, kinerja tambahan itu lingkupnya itu ada tiga macam dulu. Ini yang kita pahami, ada dalam satu perangkat daerah, satu perangkat daerah, satu dinas ya, maka lingkupnya satu angkanya. Kalau antar perangkat daerah dalam satu daerah, misalkan kita mendapat tugas diklat di lain OPD gitu ya, maka skornya adalah 2. Tapi kalau antar daerah, berarti keluar dari provinsi atau keluar dari kabupaten, maka skornya adalah 3, atau nasional gitu ya, misalkan itu adalah skornya 3. Nah, 1, 2, 3 yang merupakan lingkup ini akan mempengaruhi nilai tertimbang ya. Rumusnya seperti ini ya. Nih ya, kalau capen ikinya sangat baik, maka rumusnya 100 per 100 kali bobot lingkup penugasan per 100 kali nilai. Kalau baik 80 per 100. Kalau cukup, ini cukup ya, 60 per 100. Nah, ini sudah sepasang rumusnya di sini ya. Ya. Di sini. Nah, kita lihat tadi misalkan yang mengikuti diklat. Nah, ini adalah sangat baik 120. Nah, kalau 120 maka nanti ini angka ini tinggal kita masukkan di sini. Ini 120. Gitu ya, 120. Kemudian lingkupnya karena nasional, pelatihan nasional, maka lingkupnya adalah 3. Nah, maka nilai tertimbangnya adalah 3,6. 3,6 tinggal kita pindah ke capaian tadi. Nah, kita pindah ke 3,6. Yang sekarang ini yang 100. 100 ya. Kemudian PTK. PTK tentu di sekolah, maka itu di dalam satuan kerja. Maka ini lingkupnya skornya adalah 1. Maka ini kita tulis 100 ya, ini adalah 1, maka skornya adalah 0,8. Ini kita tinggal pindah ke sini 0,8. Nah, yang berikutnya ini adalah organisasi profesi, ini tingkat nasional, maka 3.
lingkupnya 3, ini kita buat 3 karena tadi baik, maka ini 100 ya, ini 100, ini 3, maka 2,4, ini tinggal kita pindah ke sini 2,4. Namun ada ketentuan jumlah dari nilai kinerja tambahan itu maksimal 4, 3,6 tambah 0,8 tambah 2,4, ini lebih dari 4, maka diambil 4 karena melebihi dari ketentuan. Jadi kalau belum nyampe 4, misalkan 3,7, 3,8 kita pakai 3,8. Tapi kalau melebihi 4 maka kita ambil 4. Nah, jadi perbedaannya kalau kinerja tambahan skornya adalah skala 100 ya. Skornya adalah skala 100, tetapi kalau yang kinerja tambahan skalanya itu satuan ya. Satuan maksimal 4 ya, tidak boleh lebih dari 4. Nanti ini bukan kita rata-rata antara kinerja utama dan kinerja tambahan, tapi kita jumlahkan. Yang utama kita rata-ratakan dulu, kemudian kita tambahkan dengan kinerja tambahan. Nah, ini yang utama cuma 1 ya, tidak perlu kita rata-ratakan ya. Maka 100 untuk yang kinerja utamanya. Untuk tambahan karena ini melebihi 4 maka diambil 4. 100 ditambah 4 maka 104. Nah, ini 104 untuk nilai capaian kinerja. Nah, gitu ya. Untuk capaian kinerja. Oke, selanjutnya setelah SKP dinilai, maka kita akan melakukan penilaian perilaku kerja. Oleh siapa? Oleh kepala sekolah. Lagi-lagi guru juga harus tahu, siapa tahu kepala sekolah tidak paham, maka guru diberi pemenang untuk menilai dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara menilai? Nah, ini ada ketentuan ya, ada ketentuan untuk guru itu kan ada 3 jabatan, guru pertama, guru muda, guru madya, dan satu lagi guru utama. Tapi guru utama itu jarang-jarang ada ya. Guru utama itu kan 4D dan 4E. Kalau guru madya 4A, 4B, 4C. Guru muda 3C, 3D. Guru pertama 3A dan 3B. Ini rumusnya beda-beda karena ada ketentuan. Ada ketentuan seperti ini ya. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Nah, ini untuk guru madya, ini sudah saya pasang rumusnya ya. Nah, penilai perilaku kerja itu kan kita buat dalam skala 7. Jadi nanti ada skor 1, skor 2, skor 3 sampai dengan skor 7. Perilaku kerja ini ada pelayanan ya, ada komitmen. Kemudian ada lagi, kemudian inisiatif kerja, dan yang terakhir adalah kerja sama. Ini beda dengan yang lama. Kalau yang lama itu ada integritas dan disiplin. Di sini tidak ada, tapi muncul yang baru yaitu inisiatif kerja. Nah, nanti kita buat dalam skala 1 sampai 7 ya. Nanti baru kita ubah menjadi skala 120. Nah, ketentuannya untuk yang guru madya itu standarnya ini di buku di permen PAN RB nomor 8 tahun 2021, standarnya harus skornya 4 sampai 5 untuk guru madya, 4 sampai 5. Untuk guru muda 3 sampai 4 itu standar yang harus dimiliki. Kemudian untuk yang guru muda harus 2 sampai 3. Misalkan nanti kalau guru madya itu 4 sampai 5 itu yang diharuskan nanti dapat skor di bawah 4, misalkan 3,5, maka tentu nanti nilainya agak rendah, akan di bawah baik, cukup atau kurang. Tapi nanti kalau misalkan di atas 5 karena lebih dari yang disyaratkan, maka nanti nilainya lebih dari baik atau lebih dari 90 tentunya gitu kan, gitu. Nah, ketentuan-ketentuan itu sudah saya pasang rumusnya di sini ya. Jadi ini sudah saya pasang, jadi tinggal make. Nanti kalau kepingin tahu detail bagaimana memanfaatkan rumus, nanti akan saya berikan tutorial tersendiri. Nah, gini caranya, langsung ya.
Oke, misalkan komitmen ya, komitmen, komitmen ada A. Jadi ke kriterianya ada 5 ya. Selalu ada 5. Misalkan yang komitmen ya A, ketika menjalankan tugas serta kewajiban sebagai anggota organisasi. Bagaimana komitmennya itu diukur sampai 7 tingkatan ya. Nah, nomor 1 memahami dan mengetahui perilaku dasar. Ini yang paling rendah. Yang paling tinggi nomor 7 mengambil keputusan atau tindakan yang membutuhkan pengorbanan yang besar menjadi modal model perilaku positif yang terintegrasi. Ini yang paling besar sampai berkorban ya. Nah, ini kita amati guru-guru yang kita nilai ya. Anggap nanti dapatnya adalah 4 ya untuk yang nomor A, ketika menjalankan tugas serta kewajiban sebagai anggota organisasi dapat 4 ya. Kemudian B, ketika harus menjaga citra organisasi, anggap skornya adalah 5 gitu ya. 5 pokoknya apakah 1, apakah 2, apakah 7, maka patokannya di sebelah kanan. Ini adalah indikatornya. Jadi nanti penilai tinggal lihat ke kanan, pantasnya diberi berapa gitu kan. Oke, anggap ini 4, 5, 5, 5, 5, maka ini diambil rata-ratanya ya, rata-ratanya adalah 4,8 ya. Nah, 4,8 nanti dikonversi menjadi skala 120 ya, menjadi 105,2. Nah, gitu ya. Untuk yang inisiatif kerja ya, sama caranya. Misalkan yang A ini ketika menjalankan tugas gitu ya. Yang B ketika kondisi situasi penyelesaian, yang C ketika menjadi bagian anggota tim. Ini skornya masing-masing 5, 6, 5, 4, 4 misalkan ya. Tentu patokannya sebelah kanan ya. Kapan diberi 5? Kalau 5, kalau misalkan 5 ya, maka kalau dia itu menyusun rencana, tindakan taktis maupun langkah antisipasi terhadap permasalahan rutin, menyusun perbaikan berkelanjutan dan menghargai orang lain, itu dikasih skor 5 dalam skala 7. Oke, setelah 5, 6, 5, 4, 4 maka di rata-rata 4,8 maka 105,2. Kemudian berikutnya adalah kerjasama, sama caranya ya. Ini 4,2, 93,8 untuk skala 120. Untuk kepemimpinan ini tidak ada, ini hanya untuk kepala sekolah ya. Maka dirangkum, direkap pelayanan 109, komitmen 105,2 ya. Kemudian sampai dengan kerjasama 93,8. Kemudian kepemimpinan adalah tidak ada, rata-rata 103,3. Ini akan kita masukkan di perilaku. Nah, ini ya. Sama kan 109 sampai 93,8, rata-rata atau nilai akhir 103,3. Nah, ini Bapak Ibu nanti kalau menggunakan aplikasi ini perlu di-linkkan ya. Di-linkkan kemana? Ini kebetulan ini salingkan dengan guru madya. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan guru muda, maka dilingkan di sini, dilingkan kepada guru muda. Nih, ini yang guru muda ya, nih guru muda. Nanti diambil rekapannya di sini ya, diambil rekapannya. Nah, ini adalah rekapan. Tentu beda kan? Tentu beda. Maka nanti cara gimana? Andaikan Bapak Ibu nanti guru muda ya, maka Bapak Ibu tinggal ini yang perilaku ya, ini sama dengan gitu ya, linkkan ke guru muda. Nah, ini pelayanan 120 ya, enter, maka ini berubah jadi 120. Tinggal nanti ini di copy shred. Nah, semua akan berubah gitu kan. Oke, karena ini adalah guru madya, saya kembalikan lagi ya. Nah, kembali ke awal, 103,3. Oke, kalau sudah didapat nilai capaian SKP, kemudian nilai perilaku kerja, maka ini kita gabung. Gabung di mana? Ini di kinerja. Nah, ini ya. Gabung ya. Nah, ini sasaran kinerja tadi adalah 104,4 ya. Kemudian yang perilaku kerja 103. Coba kita tengok lagi, betul 104 ya. Yang capaian tadi 104, benar kan?
Kemudian yang perilaku 103,3. Oke, benar kan? 104 sama 103,3. Kemudian ini dibobot ya. Untuk yang sasaran kinerja pegawai atau SKP-nya bobotnya 70%. Perilaku kerja pegawai bobotnya adalah 30% gitu ya. 30% menjadi 103,8. Ini rumusnya sudah dipasang ya, 70% kali D12 ditambah 30% kali D13. Nah, ide baru ini kalau memang ada ini perlu ditambahkan, tapi kalau tidak ada ya maka ini berarti nol. Maka tidak ada ide baru, maka tetap 103,8. Jadi nilai akhir ini adalah nilai kinerja yang merupakan gabungan dari nilai SKP dan nilai perilaku kerja. Nah, ini untuk bulan Juli sampai Desember. Nah, selanjutnya kita integrasi, kita gabung dengan SKP model lama, yaitu yang dibuat mulai Januari sampai Juni 2021. Seperti apa integrasinya? Perhatikan ini sheet. Nah, integrasi ya. Nah, yang Januari sampai Juni ini 109,9. Bagaimana konversinya? Ini saya buat di video seri SKP nomor 2. Nanti silakan cari ya. Gampang kata kuncinya seri SKP tagar 2. Nanti akan ketemu langsung ya. Nah, yang Juli Desember tadi 103,8. Kemudian di baru tidak ada. Ini di rata-rata ya. Di rata-rata average ini rumusnya ya, rata-rata 100,9 ditambah 103,8 dijumlah dibagi 2, itu namanya rata-rata, maka ketemunya 102,3. Kategorinya adalah baik ya. Jadi kategori ini 90 sampai 120 itu baik ya. 90 sampai 120 tidak ada ide baru ya, maka kategorinya adalah baik. Tetapi nanti kalau ada ide baru ya, dengan capaian antara 110 sampai dengan 120, maka kategorinya adalah sangat baik. Jadi ide baru penting, walaupun nanti capaiannya 110 sampai 120, tetapi kalau tidak ada ide baru maka gagal menjadi kategori sangat baik. Di syarat utama itu adalah harus ada ide baru untuk mendapatkan kategori sangat baik, dan rentangannya minimal 110 gitu, maksimal tentu 120. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kesulitan atau kurang paham atau kepingin diskusi, silakan komentar di bawah. Untuk video-video yang lain nanti saya cantumkan linknya, SKP, seri SKP nomor 1, seri SKP nomor 2, seri SKP nomor 3, nanti akan saya cantumkan di bagian deskripsi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.